Ya, ya mantap. Mantap sekali. Lebih 3 jam jalan. Belum ada tanda-tanda puncak. Cuman udah di cuman katanya udah agak longgar. Sunrise udah kelihatan. Udah enggak sunrise, udah matahari itu. Tetap harus lanjut. Yai, mantap. Mantap sekali, mantap sekali. Sekarang jam 7. 3,5 jam jalan. Masya Allah. Ya, karena saya sendiri, jadi ngikutin rombongan orang. Cari amannya aja. Jalannya asik, treknya asik. Tanah, kerikilnya nggak banyak. Batu, nggak, apalagi batu. Hampir nggak ada. Ya, ada sih, dikit-dikit. Kalau jalan malam kayak saya tadi, ya dini hari lah, subuh, tetap harus bawa penerangan, headlamp center. Terus jalurnya itu ditandai dengan tali, bisa tali rafia, bisa plastik, bisa tali donut cross, yang penting tali yang diikatkan di pohon. Dan ini udah hampir puncak, di depan ada ramai orang. Sampai puncak Pangrango. Habis dari puncak, lanjut turun ke alun-alun Mandalawangi. Kayak apa modelnya? Semoga nggak mengecewakan. Lanjut. Oke, selamat pagi semua. Saat ini saya sedang ada di alun-alun Mandalawangi, di bawahnya puncak Pangrango. Jadi kalau dari puncak Pangrango ada bendera atau tali yang diikatkan di pohon, itu jalan menuju ke Mandalawangi. Kalian bisa telusuri terus, turun terus, jalan ketemu view seperti ini. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton video saya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Share sama teman-teman kalian yang cari referensi ke Gunung Pangrango. Gunung gede, kalian bisa lihat video sebelumnya. Setelah ini saya mau mandi di air panas, turun lewat jalur Cibodas. Segitu dulu, sampai ketemu di air panas. Ciao.